Oke, saat ini kita mencoba untuk setting teleskop atau yang bisa dikenal dengan zero ring teleskop ya. Kita siapkan satu kertas di sana yang sudah kita kasih tanda hitam satu ya. Untuk zero ring ini kita harus memerlukan beberapa kali tembakan. Pertama yang harus kita siapkan tempat yang tenang. Kalau saat ini saya pas buat meja ya. Meja saya dudukkan di meja. Terus sekali kita harus pertama tembakan ke arah yang titik hitam. Ini jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter. Kita tembakkan di titik hitam dulu pertama. Tanda tengah ini kita harus tanda yang apa? Kritikalnya kita harus tepatkan di tanda hitam. Ternyata arahnya di sebelah kiri yang lumayan jauh. Berarti kalau kiri, kita yang perlu kita rubah adalah sebelah kiri yang ini. Ya. Jadi ini sebelah kiri ini. Kita arahkan ke kanan. Dan kurang tinggi, kalau untuk tinggi rendahnya kita pakai yang ini. Ada tulisan up di sini, kita naikkan. Karena naiknya sedikit, jadi kita juga sedikit. Oke, kita coba lagi. Arahkan ke titik hitam lagi. Oke, masih lumayan kurang, berarti kurang ke kanan. Ini yang diputar lagi ke kanan. Dan ini kita naikkan lagi karena masih kurang tinggi. Oke, kita coba lagi sampai menyentuh tengahnya. Oke, sip. Tinggal sedikit lagi. Ini terlalu tinggi, kita turunkan. Dan ini kurang nganan sedikit. Oke, kita coba sekali lagi atau dua kali lagi sampai mendapatkan titik tengahnya. Oke, sip, kurang sedikit lagi. Ini kurang nganan. Dan ini tadi kurang terlalu ke bawah. Jadi kita pakai 1, 2, 3 detik saja. 1, 2, 3, oke, sip. Sekali lagi, mudah-mudahan ini sudah pas, tepat. Oke. Sangat akurat. Coba kita lihat ke sana. Sudah akurat apa belum? Oke, sip.
Oh, masih ke kurang ya, masih kurang ke kanan sedikit tadi berarti di sini. Oh, masih kurang sedikit. Ya, kita coba lagi sampai akurat. Dan saya pakai popor naga dan ini pesanan dari kurang ke kanan kita putar ke kanan terus kurang ke atas kita putar upnya ke atas. Oke, sip. Oke, atasnya sudah sejajar, tinggal kiri kanannya. Kurang ke kanan sedikit. Oke, sudah sangat akurat. Terima kasih. Ya, tambah sekali lagi. Biar lebih mantap lagi, saya coba lagi. Oke. Ada satu titik di tengahnya. Nah, ini benar-benar akurat. Oke, kita lihat ke sana. Ya, kadang-kadang memang kalau sudah yang sering apa? Sering zeroing tele itu cepat ya. Kalau saya sendiri untuk zeroing tele memang enggak terlalu bagus. Jadi seperti ini. Ya, kita kalau sudah dapat tengahnya seperti ini, titiknya ya sudah berarti. Gitu, terima kasih kawan.